Есть! Есть! Есть, сука! Это она? Да. Все, уходи. Есть, смотри, как горит. Есть, нахуй. Где она? Во, горит, в небе. Вижу. Все, уходит. Selamat datang di channel para real man. Di era perang modern seperti yang terjadi di medan laga Ukraina saat ini, seorang sniper mendapatkan satu tugas tambahan yang bisa dikatakan adalah tugas sniper modern. Tugas itu adalah menjatuhkan drone dengan kecepatan rendah, seperti halnya drone bomber modifikasi ataupun drone intai. Dan pada video kali ini, pasukan sniper Rusia membagikan video ketika mereka bekerja melaksanakan tugas sniper modern ini. Kita simak dulu full videonya. Есть! Есть! Есть, сука! Это она? Да. Все, есть, смотри, как горит. Есть, нахуй. Где она? Во, горит, в небе. Вижу. Все, уходит. Есть. Есть. Да. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, bagaimana sniper pasukan Rusia menjatuhkan jajaran drone bomber Ukraina ketika mereka sedang beroperasi. Drone bomber itu adalah drone bomber modifikasi paling terkenal buatan Ukraina, yaitu Baba Yaga. Ini merupakan salah satu solusi paling efektif untuk menjatuhkan drone bomber ketika dia sedang beraksi. Saat akan melepaskan muatannya, drone bomber biasanya dalam keadaan lemah, yaitu diam di satu titik dan dengan ketinggian rendah. Dan disitulah sniper modern mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Diperlukan kewaspadaan tinggi untuk melakukan hal ini, karena jika lengah, bisa saja muatan-muatan yang dibawa oleh drone bomber sudah dijatuhkan ke titik targetnya. Dan untuk soal akurasi dan kepresisian, kita tak usah meragukan akurasi dari seorang sniper. Dan ini adalah skenario sniper yang aman untuk kita upload di YouTube. Kalau untuk yang tidak aman, Anda bisa melihatnya di akun X alias di akun Twitter kami yang alamatnya ada di @pararealman. Dan yang terakhir, bagaimana menurut Anda mengenai aksi dari sniper modern Rusia ini? Berikan komentar Anda.